Baik, dalam token changer internet base ni, biasanya kita tengok apps lah untuk pastikan sama ada dua blinking ni adalah disebabkan apa. Tapi oleh kerana apps tak boleh buka kadang-kadang sebab internet ada masalah, jadi kita perlu calibrate lah untuk pastikan kita buat calibration dulu. Itu saja yang kita boleh buat sementara internet tak ada. Mula-mula kita tekan butang ni sekali, cukup. Kemudian kita tengok skrin di hadapan. Skrin di depan ni menunjukkan lepas 20 second dia akan keluarkan semua token yang berada di bawah. Jadi kalau ada token di bawah, dia akan keluarkan. Di sini yang kosong eh, nampak tak? Sebenarnya value dia tak kosong, ada token. Tapi kita lihat kalau 5526 menunjukkan negative value, maksudnya ada token, bukannya nilai dia kosong. Jadi dengan itu kita perlu calibrate lah. Jadi sekarang ni the value dekat hopper bawah dah negative something lah. Jadi kita perlu set kosong balik. Untuk set kosong balik, kita tekan butang ni selama lebih kurang 30 second. Ya. Yeah. Okey, selepas 30 second kita tekan, kita tengok depan kosong-kosong, kemudian kita nak test sekali lagi, kita tekan sekali macam mula-mula tadi. Kemudian lepas 16, lepas 20 second dia ada keluar tak token. Kebiasaannya selepas kita reset tadi, kita tekan 20 second, 30 second, dia tidak ada tidak ada token lagi lah. Dan value dia tetap kosong, bukan negatif lagi. Ya, tidak ada negatif kan? Okey, tidak ada token keluar. Jadi maksudnya kita dah reset dalam sistem app tadi, kita dah reset, dan dalam apa bawah pun kita dah set kosong. Dan kita masukkan token atas ya. Tekan butang tepi ni seperti biasa, tekan sekali. Okey, token atas akan jatuh ke bawah lah. Lihat, ada warna hijau kan? Ada warna biru. Warna hijau, biru, merah lah. Kemudian kita tekan nak check quantity yang kira token dari berapa, kita check value dia, kita tekan sekali sini. Okey, cukup. Okey, value dia 29. Jadi 29 token dari atas masuk ke bawah. Untuk cancel tu, dia tekan lagi sekali. Dia balik ke kosong-kosong lah. Okey, sekarang dah boleh guna lah. Tak perlu guna internet base pun tak ada masalah. Dan token ni pun boleh, coin charger ni boleh guna seperti biasa. Kemudian kita tak boleh remote login, tak boleh tengok apa masalah dalam sistem app lah. Ini sementara kalau tak ada internet. Okey, terima kasih.